Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar. Saat ini saya sedang berada di Aula Citra Bakti Kodim 0618 Kota Bandung, di mana lokasi ini menjadi satu-satunya tempat penukaran tiket pertandingan Persib Bandung menghadapi Bali United yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Kota Bandung pukul 19.00 atau jam 7 malam nanti. Kita akan lihat ya bagaimana proses dari penukaran tiket dan bagaimana situasi terkini dari Aula Citra Bakti, tempat penukaran tiket yang dilakukan oleh para bobotoh ini. Kita lihat ya. Ya, seperti biasa di sini ada 1 2 3 4 5. 5 meja yang disediakan oleh panitia untuk lokasi penukaran tiket ya. Yang di sini satu meja help desk. Lalu penukaran tiket utara, penukaran tiket timur, selatan dan VIP barat. Ya, kita lihat bagaimana suasana di dalam lokasi penukaran tiket ini. Cukup meriah ya di dalam stadion aula ini. Kita bakal lihat bagaimana proses tahapan demi tahapan yang dilalui oleh para penukar tiket atau bobotoh yang akan menukarkan tiketnya hari ini. Kita lihat di sini dari meja yang disediakan panitia, penukaran tiket timur sepertinya yang paling banyak ya. Kita lihat bagaimana lokasi dari penukaran tiket ini. Dekat. Ini gimana gambar? Bentar ya. Gimana gambar? Bentar. Ya, ini proses penukaran tiket ya. Datang, scan, dapat tiket. Suasana di lokasi penukaran tiket ya, bagian dalam Tribun Timur. Ya, kita lihat lagi ya, gimana penukaran tiket ini ya. Ini tuh kita coba lihat beberapa foto. Ya, sekali lagi kita sampaikan Tribun Timur ini menjadi salah satu spot favorit untuk menyaksikan pertandingan Persib Bandung di Stadion Gelora Bantuan Api. Kita akan lihat bagaimana situasi terkini dari tanya-tanya sedikit terkait bagaimana proses dan mekanisme yang sudah dilakukan oleh para bobotoh yang menukarkan tiketnya hari ini. Tanya-tanya ya. Kang Puntan dari Tribun Jabar, kita ngobrol sebentar dikit ya. Ya, dari Tribun Jabar, gimana proses penukaran tiket hari ini dan bagaimana, dari mana dan barang? Betulah. Kan Akang juga dapat tiketnya. Okay. Kang dari dengan Kang siapa? Ardi. Kang Ardi dan Kang Sony. Kang Sony bobotoh dari Soreang ya. Yeah. Dari Soreang. Ke Soreang ke sini tadi menukarkan tiket di Tribun apa, Kang? Timur. Tribun Timur. Nanti rencana berdua apa banyakan nonton ke sana? Berempat. Oh, berempat. Berarti ada 4 orang, yang bisa ada 2 teman lagi yang akan menukarkan tiketnya ya. Kang, saya menanya terkait penukaran tiket hari ini. Bagaimana prosesnya? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Kenapa? Kenapa? Yang maksud tanggung? Ya, karena
satu tiket saya ada bermasalah. Nah. Terus nanti akan diselesaikan di menjawab ya, Iya. Nanti seperti itu. Kalau Kang dari gimana tanggapannya? Ya, lancar-lancar aja sih. Lancar-lancar aja. Berapa lama tadi proses dari datang nunjukin e-voucher sampai dapat tiketnya? Sebentar ya. Enggak nyampe 5 menit. Antri enggak? Enggak juga ya, Kang ya. Kang terakhir, Kang. Hari ini pasti main lawan Bali United cukup lawan yang kuat ya, harapannya dari Kang Sony dan Kang Ardi sendiri apa buat Persib Bandung? Semoga permainannya membaik, cukup menang 1-0 aja. Menang tipis, yang penting menang lah ya Kang. Yeah. Nah gitu, kalau Kang Ardi? Yang penting hari ini 3 poin. 3 poin ya, saya mau nanya untuk mencetak gol hari ini prediksi siapa? Dari Persib? DDS lah. David Da Silva. David Da Silva ya, kalau Kang? Saya tadi. Maklok ya, maklok ya. Oke, siap Kang. Itu aja mungkin nanti kita ketemu di stadion. Kita kalau ada kesempatan kita ngobrol lagi di stadion ya. Oke. Terima kasih hati-hati dalam perjalanan. Ya. Oke. Jadi kita sudah lihat ya bagaimana proses yang dilakukan oleh para boboto yang menukarkan tiketnya hari ini di Tribun Timur, Selatan dan VIP Barat. Kita lihat ya situasi terkini dari suasana di dalam aula penukaran tiket. Sekali lagi kami ingatkan untuk para boboto yang belum menukarkan tiketnya, silakan datang ke Kodim 0618 Kota Bandung, karena lokasi ini menjadi satu-satunya lokasi penukaran tiket pertandingan Persib Bandung melawan Bali United yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Kota Bandung pada pukul 17.00 maksud kami 19.00 nanti atau jam 7 malam. Sekian dari saya, Cipto Permana melaporkan langsung dari lokasi penukaran tiket pertandingan Persib Bandung melawan Bali United di Kodim 0618 Kota Bandung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.